Sebuah gudang bahan bakar minyak ilegal ini meledak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Senin malam. Meski lokasi penampungan BBM dikelilingi pagar beton setinggi 5 meter, gudang api yang menimbulkan sejumlah ledakan membuat warga sekitar panik. Besarnya kobaran api menghanguskan seisi gudang penimbunan BBM di Desa Tanjung Perung Indralaya Utara. Ledakan juga membuat sejumlah lahan sekitar ikut terbakar. Hingga setelah siang, api masih menyala dari sejumlah tangki besar yang berisi BBM ilegal. Meski telah cukup lama beroperasi, warga sekitar terkesan mengikuti keberadaan gudang penimbunan BBM ilegal tersebut. Polisi juga telah memasang garis polisi. Sementara Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Regen Kusuma mengatakan, gudang penimbunan BBM ilegal diketahui milik warga sipil berinisial Y. Polisi meminta Y bersikap kooperatif sesuai hukum yang berlaku. Disebutlah nama si Y itu yang pelaku yang pemilik. Ya, pemilik gudang tersebut. Nah, untuk saat ini kami sudah koordinasi dan tinggal menunggu si Y itu apakah secara kooperatif akan datang ataupun nanti akan kita jemput. Sendiri, Pak. Ya, untuk sementara keterangan dari saksi-saksi ini di tempat semalam di TKP mengatakan itu warga sipil, Bang. Sipil. Warga sipil, Bang. Tim Polres Ogan Ilir juga telah melakukan kejadian tersebut ke Polres Sumatera Selatan akan datang tim dan Polres Kementerian Kisah Pendidikan lebih lanjut. Dari Ogan Ilir Sumatera Selatan, Makan Ujaya, Indonesia.